pria itu dia nggak peka terhadap wanita. Gimana? Buat lo semua yang pengen download Babu, kalian bisa cari di Play Store atau juga bisa klik link di deskripsi. Halo kak. Dep. Boleh kenalan nggak? Iya, dari mana? Aku dari Jawa Barat, Cirebon. Tahu nggak kak? Panas dong itu. Ya cukup panas. Kalau kakaknya dari mana? Bukan cukup panas banget. Oh panas, iya yaudah panas. Emang kok. Kalau kakaknya dari mana? Medan, cuma sering di Jawa Barat. Hah? Medan cuman sering di Jawa Barat. Iya. Kerja atau kuliah? Liburan sama keluarga. Oh. Gitu. Punya saudara di situ? Pernah main ke Cirebon. Main ke mana kak? Ya ke Cirebon. Kan ada ke mall. Iya, terus ke mall. Apa sih? Mall apa ya? CSB. Cirebon. Iya, ya, itu yang paling gede. Ya. Gede kan? Iya. Gede lu. Serius? Aku kan Cirebon, tahu dong. Tapi kalau maksud apa-apa lo? Apa? Apain tuh? Padok. Ingat padok. Salam. Dari Binjai. Dari Binjai. Oh iya, ngomong-ngomong namanya siapa, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita belum tahu namanya. Belum kenalan? Iya. Namanya siapa, Kak? Ocha, kalau kakaknya. Ocha. Kalau aku Alex. Alex. Kakak yang satu lagi? Udin. Oh, aku kira tadi Ujang. Oh, Ujang. Ya, Ujang turun lagi. Di bawah payung hitam ku berlindung. Saudaraan apa gimana? Emang kita mirip, Kak? Enggak sih. Oh, enggak. Temenan ya? Iya, temenan. Oh gitu. Cerita dong, kita mau ngapain? Kita tanya dulu ya. Lagi sibuk apa nih, Kak? Emang mau ngapain? Kuliah? Enggak, tadi katanya mau ngapain. Oh. Ya, maksudnya kan bisa. Kita nih mencakup ini, Kak. Apa namanya? Percintaan-percintaan itu. Kita menanggulangi permasalahan lagi ngerikok gitu maksudnya. Enggak, gabut. Itu cuma lagi gabut doang, butuh hiburan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, kakak mohon maaf nih, kakak punya masalah percintaan atau pengen curhat, kakak bisa coba konsul ke kita. Kita coba bantu, tanpa biaya. Gitu ada kan. Pakarnya. Kakaknya gitu, aja kan. Gimana? Kakaknya aja gimana? Konsultasi ke aku. Loh, kan dia nggak tahu ini, udah pakai ini. Udah pakai ini, Kak. Kak, kenalin dong siapa gue? Siapa? Dokter, Kak. Dok Chin. Kurang apa? Kurang apa? Tapi Udi katanya gemes ya. Depannya ada kayak kupu-kupu gitu. Oh. Ini sebenarnya lebih ke mendalami karakter ya? Enggak. Emang? Oh, enggak. Lagi booming aja. Lagi booming. Oh, oke. Okay. Gimana? Ocha ya? Ocha. Teh Ocha. Kamu. Ocha. Ngomong-ngomong, roda kamu 3 ya? Aduh. Jadi salah. Enggak. Kenapa? Ocha. Beca. Cringe ya. Tapi oh iya. Emang kayak gitu. Yang penting effort itu. Effort penting dong dalam sebuah hubungan. Aduh kurang lagi. Ocha, kamu gimana? Ada yang mau kamu ceritain something gitu? Kita cuma mau coba bantu nih. Kayak itu kacamata nggak bisa.
Gak bisa. Gak bisa. Ini kalau dinaikin jadok dia tuh. Susah. Okay. Kayak mama. Kakaknya aja gimana? Pernah kan di ghosting gak? Di ghosting? Aku gak pernah merasa di ghosting sih. Oh, pernahnya ghosting ya? Enggak, kayak ghosting itu kan gak ada menurut aku ya. Emang gak pernah ditinggalin sama cowok pas lagi sayang-sayangnya? Ya maksudnya kan bebas dong gitu kok. Ya diselingkuhin. Itu kan apa? Beda, itu kan bukan ghosting. Iya maksudnya kan genre lainnya gitu. Kakaknya pernah di ghosting? Aduh, aku gak ghosting sih, lebih gak cocok aja. Gak apa-apa, cerita aja kak. Kok malah kamu yang ini gitu? Woi. Enggak, kakaknya aja lah. Kamu dulu deh. Ladies first. Ladies first. Aku gak ada sesuatu yang mau aku ceritain. Enggak, gini. Kamu pernah gak ngalamin, kamu nih suka nih sama cowok, tapi kamu tuh jaim kalau mau ngomong duluan gitu. Pernah gak sih? Makanya emang kodratnya gitu. Enggak. Emang kodratnya cewek tuh gak boleh ngungkapin ya, Kak? Menurut aku sih, sebenernya kalau mau ngungkapin ya gak masalah, tapi kayak better jangan gitu loh. Tapi kan kalau misalkan dia gak, ya kalau dia gak segera saja, gitu orang yang gak peka. Terus ditinggalin gitu. Tinggalin aja orang yang gak peka. Loh, kan sifat orang berbeda-beda. Emang kakaknya setuju gitu? Setuju aja sih. Kan aku yang ditanya, kan aku. Kan yang ditanya aku. Berarti dia better yang cowok coklat yang itu. Oh, jadi kamu ketawa dia. Jadi kamu better untuk lebih enggak ngungkapin. Iya. Enggak suka cowok yang gitu. Enggak peka. Heeh. Yeah. Kalau udah enggak peka di awal, cabut aja deh, enggak banget. Oh, gitu ya. Kamu menurut kakaknya gimana? Menurut kita, menurut padok, padok dulu. Padok, seorang lelaki, pria, itu dia gak peka terhadap wanita. Gimana? Astaga. Astaga. Menurut dokter ya, pria itu, kalau yang kayak gitu ya, berarti dia perlu terapi. Gimana namanya PK terapi. PK terapi. Itu dilakuinnya gimana? Melatih kepekaan seorang pria. Nah, peka. Bukan PK. Itu terapinya, tekniknya memang agak sulit memang. Oh, sulit. Agak sulit sama agak sakit. Jadi bagian hati ya. Itu apanya tuh? Disentil. Beda. Ini bukan daerah yang ini ya. Tolong. Tapi emang sifat cowok kan beda-beda, Kak. Ada yang kurang peka, iya, ada yang langsung peka. Nah, makanya itu kan harus seleksi kan, gitu. Kalau emang udah enggak peka ya ngapain? Iya, mungkin harus kita beri sedikit clue gitu kan. Nah, benar. Dokter juga mau nambahin dikit. Apa tuh? Sebenarnya cowok itu, Kak, itu dia enggak mau dia berjuang sendiri. Ngerti enggak maksudnya? Kan harus iya. Enggak ngerti kan? Emang iya, Dok. Dokter juga kurang ngerti sih. Blok. Enggak, maksudnya gini, Kak. Maksudnya cowok tuh mesti dapat feedback. Benar. Dari iya, cewek feedback itu sendiri. Kayak biar balance gitu, harus balance kan. Nah. Tapi maksudnya tadi kan saya mengungkapkan bukan soal effortnya. Oh. Bentar. Kita masih lagi bahas peka. Ini mau bahas pekanya atau jawab bahas yang pertama nih masalahnya nih. Peka ya. Kan kalau ada kan orang kita kayak udah clue, udah kode ini segalanya, tapi enggak juga. Kan kayak gitu. Ya menurut aku kakaknya ini benar. Kalau seandainya cowok enggak peka, di awal itu aja tinggal cabut aja, apa kakaknya pergi aja enggak apa-apa, itu benar ya. Benar, itu harus ditinggalin. Iya. Cuman yang jadi masalahnya tadi yang kedua.
alasan apa cowok itu? Gak peka ya. Nah itu pertama kan tadi kata kakak pawas nih, anjing kakak pawas. Kan, setiap manusia itu memang mempunyai karakter yang berbeda. Berbeda-beda. Nah, iya, benar. Yang kita kedua ini sama orang sama. Ah, cucok. Nah, yang kedua itu kebanyakan pria itu dia tidak mendapatkan feedback yang baik dari wanitanya. Ah, kadang gitu. Makanya jangan salahin 100 tuh kesalahan pria tuh enggak. Enggak, bro. Iya. Agak susah napas ya. Betul aja nyambung dia maksud. Blok. Iya, paham. Cuma kan ada orang yang benar-benar bebel gitu loh. Oh, kalau yang bebel, barbel. Ah, gue barbelin. Oh, kalau yang bebel gitu kak, itu pantesnya pakai alat ini. Gimana tuh? Ini namanya apa itu? Emput tekedrut. Cara gunanya itu gimana tuh? Kalau dipencet nih. Dengar gak? Waduh, apa? Ini kalau cowok yang bebel apa? Ya? Apa tadi kata kakek cowok yang bebel? Bebel. Ditiup pakai ini. Gimana tuh? Aduh, Pak Dokter ini benar-benar tidak berbobot sekali ya. Ah, maklum masih S1 baru lulus, butuh pembelajaran. Jadi semester, gitu deh. Semester berapa? 5. Wow. Deket lah, bisa. Malahnya di mana, Pak? Intern. Apa kuliahnya? Di kalau kakak Jogjanya di mana kuliahnya? Aku di Ring Road. Loh, udah dilepas, Pak. Udah lepas praktek, Pak. Udah udah tutup praktek. Udah. Iya, udah. Oke. Cakep. Habis ngelayat, Pak, itu. Oh. Iya. Iya. Ketawa dong. Eh Ocha, kamu tadi aku nggak sengaja dengar kamu jurusannya ekonomi ya? Iya. Ekonomi itu kayak lebih ke manage keuangan gitu nggak sih? Iya benar, kayak hitung-menghitung gitu, basicnya di ekonomi gitu. Oh. By the way, gue suka banget loh cewek yang accounting gitu. By the way. Soalnya, ditanya dong kenapa? Ocha butuh feedback gitu. Lama-lama gue beli teh nih, aduh. Ocha kenapa tuh suka ya, soalnya kan kalau cewek ekonomi kan dia memanage uang aja jago, apalagi memanage hidup masa depan. Gila. Aduh, Saidin sama-sama jadi Cirebon. Iya. Enggak. Kalau aku dari Sumatera. Kamu Medan ya? Sumatera. Deket loh. Kalau Sumatera mana? Lamskui. Di mana? Lampung. Tapi kakaknya enggak begal kan? Enggak dong. Begal sih sebenarnya. Tapi lebih ke begal hatimu. Aku pernah. Oh pernah tinggal di sana. Oh main. Bukan tinggal jalan, iya. Emang suka traveling ya? Tadi Cirebon, sekarang Lampung. Oh tadi pernah ke Cirebon juga dia katanya? Iya. Iya pernah. Kapan-kapan main tempat aku ya di Lampung. Nanti dia kenalin ke orang tuanya. Is. Tapi Mas, lu baca di Twitter gak sih tadi beritanya? Apa tuh? Katanya Instagram kan lagi ngebug cuy, lagi error, iya, lagi down. Katanya gak bisa follow orang baru. Iya, bener juga. Kamu baca gak? Baca gak? Itu yang trending di Twitter, Cak. Gak tahu, aku gak ada Twitter, aku IG doang. Oh, ya. Enggak, tadi kan trending dia. Instagram katanya gak bisa follow orang baru. Iya. Oh gitu, berarti kan gak diharuskan untuk saling follow.
yang kita nggak maksa, cuma kan kita mau ngetes. Iya, masih error nggak sih? Masih error nggak? Cuma kita bingung siapa nih yang mau kita follow ya? Soalnya aku sama dia udah follow-followan, gitu kan? Dia, iya. Oh. Hmm. Ya kita gimana ya? Siapa? Gitu kita bingung juga siapa yang mau di follow ya? Coba aja aku nih dia aku gitu. Kalau nanti udah bisa blok gitu. Iya bisa sih ya. Ih kamu baik banget Ocha. IG kamu apa? Coba sini aku coba follow ya. Iya, coba dites dulu kan akunya. Aku jadi kelinci percobaan dulu. Oh iya, makasih banget udah, Ca. Wah, Sika. Hai. Nanti di follow ya, Kak ya. Follow. Baru satu loh yang follow. Yang follow baru satu. Oh mau dua. Mau dua. Kamu suka yang dua-dua ya? Ih, kamu sudah nge-follow ya? Aku kok gak tahu. Shit, man. Aduh. Berarti gak nge-like ya, Kak ya? Berarti kayaknya itu salah ya? Tadi kayaknya salah. Oh, mungkin udah beres. Iya, udah beres. Baru berapa menit? Oh, gak ada jam. Gak, kan beritanya sore, cuy. Sore. Berarti jaringannya udah bener ya? Jadi, Ocha Irawan. Oh. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, kakaknya suka minum boba ya? Kakak suka minum boba gak sih, Kak? Apa itu boba? Boba gak tahu, Kak. Minum yang bulat-bulat hitam itu loh, Kak. Boba, kok bobol? Kapan ngomong bobol? Astaga. Kalau bobol hatimu enggak apa-apa. Udah aku fallback ya, Kak. Ternyata emang enggak nge-lag sih, IG. Oh iya, syukur ya. Berarti Kira udah bener ya. Oh, jadi Kakak ini. Apa tuh? Papanya Aurel. Kalau aku yes. Emang yes? Aurel. Ana masih gitu. Mas Ana mas ya sekarang. Kalau aku yes sih. Kalau kamu yes gak? Kalau sama-sama yes, kita yes-yesan yuk. Woi. Jadi Mas Ana gak di Indonesian Idol? Enggak, lagi cuti. Udah vakum. Oh. Kamu vakum juga enggak? Apa tuh? Enggak tuh. Oh, kirain kamu suka nyedot-nyedot gitu. Soalnya teh Ocha. Oh. Vakum. Oh. Aduh, kita kurang. Kurang sinergi. Kok teh Ocha? Ini. Ocha, sebelum perpisahan kamu bisa enggak hitung sampai 3? Aku tuh, punya biar, aku punya magic. Oke. 3, 2 1. Let it go. Can have a cuman nom lah. Kumisnya agak LDR gitu ya.